ketemu lagi di Gretel Child Sekolah Minggu GPDI Poris Indah. Nah adik-adik udah siap memuji Tuhan? Mana nih para laskar-laskar Kristus? Nah sudah siap memuji Tuhan? Pasti sudah siap. Sebelum memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu semuanya ya. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu ini. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas permintaan-Mu kepada kami semua sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah teman, selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Aku
Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita, ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku. Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita, ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga, kita jagoan hebat. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga, kita jagoan hebat. Menari memuji melompat buat Tuhan. Kita mau semangat memuji Tuhan. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga, kita jagoan hebat. Yeah, semuanya anak-anak yang hebat ya. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga, kita jagoan hebat. Mau menari buat Tuhan. Siang hari ini.
kita semua jagoan-jagoan hebat. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mengangkat satu pujian ini. Adik-adik semua, lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kami ini boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita dan firman-Mu. Kami mau untuk mempersiapkan tanah hati kami yang terbaik. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Pasti baik-baik kan? Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menari, melompat buat Tuhan. Pasti kalian sudah bersuka cita kan? Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada teman Kak Fitri yang mau kenalan sama kalian. Kalian penasaran kan? Yuk kita lihat sama-sama. Halo adik-adik, ada yang tahu aku enggak? Aku adalah jagoan yang hebat. Jagoan yang bisa mengalahkan semua musuh. Ayo, ada yang tahu enggak teman-teman namaku siapa? Iya, aku adalah Iron Man. Nah, teman-teman yang di rumah, aku tidak sendiri. Aku mengajak teman-temanku untuk bergabung bersama kalian, bahwa aku mau kasih tahu teman-teman yang di rumah bahwa kami adalah jagoan-jagoan yang hebat. Aku Iron Man. Aku adalah jagoan yang bisa mengalahkan musuh. Aku bisa berperang melawan musuh-musuhku. Nah, teman-teman yang di rumah, aku mau kenalin teman aku sama kalian. Ada yang mau tahu siapa? Tunggu sebentar ya. Aku ambil kotak dulu. Karena mereka ada di dalam kotak ini. Nah, teman-teman, ada yang tahu enggak ini namanya siapa? Salah. Ada yang tahu ini namanya siapa? Teman aku ini jago loh. Dia bisa terbang.
dia bisa mengalahkan musuhnya. Itu namanya Batman. Iya benar. Ada satu lagi teman-teman, temanku yang jago, yang luar biasa, yang bisa berperang dan mengalahkan banyak musuh. Teman-teman mau tahu? Tunggu sebentar ya, aku buka kotak dulu. Temanku yang satu ini, dia adalah jagoan yang luar biasa, yang hebat. Dia memiliki jaring laba-laba. Teman-teman ada yang tahu siapa? Iya, Spider-Man. Dia adalah jagoan yang hebat. Dia bisa mengalahkan musuh. Dia bisa membela kebenaran. Satu lagi, tidak kalah jago, temanku yang hebat. Ada yang mau tahu siapa? Dia adalah ya, Captain America. Dia memiliki kekuatan yang super. Dia memiliki kekuatan yang hebat, teman-teman. Nah, kalian mau gak seperti kami? Kami ini adalah jagoan, bisa mengalahkan musuh-musuh. Tidak ada yang seperti kami loh, teman-teman. Kami adalah jagoan-jagoan yang hebat. Nah, adik-adik, kita sudah melihat ya para jagoan tadi. Mereka hebat, mereka kuat, mereka bisa mengalahkan musuh-musuh. Nah, adik-adik, pada saat ini Kak Fitri mau kasih tahu kalian bahwa ada satu orang yang lebih jago, yang lebih hebat. Bahkan dia ini keren adik-adik, tidak memiliki kelemahan satupun. Dia 100% perfect, sempurna adik-adik. Kalian mau tahu gak siapa? Iya, namanya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah luar biasa, keren. Banyak perbuatan-perbuatan yang hebat yang Tuhan lakukan. Dia adalah jagoan kita, jagoan adik-adik. Tuhan Yesus banyak dicatat di dalam Alkitab. Yang pertama, dia bisa mengubah air biasa menjadi air anggur adik-adik. Nah, yang kedua, ada orang yang tidak bisa berjalan, lumpuh, kemudian bisa berjalan, bisa melompat. Keren gak adik-adik? Bahkan ada lagi adik-adik, ada orang yang buta, disembuhkan oleh Tuhan, bisa melihat kembali. Bahkan satu lagi adik-adik, kehebatan Tuhan Yesus adalah ketika ada orang mati, Tuhan Yesus bisa membangkitkannya kembali, bisa hidup kembali. Nah adik-adik, keren gak Tuhan Yesus kita? Dia adalah jagoan kita. Amin. Tuhan Yesus adalah jagoan kita. Siapa jagoan kita? Iya, benar. Tuhan Yesus. Contohnya, di saat adik-adik sedang belajar, Tuhan Yesus yang menolong, memberikan kemampuan. Bahkan ketika adik-adik sedang ujian, Tuhan Yesus yang menolong kalian. Bahkan Tuhan Yesus boleh menolong adik-adik ketika adik-adik sedang ketakutan. Nah adik-adik, pada siang hari ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan bahwa kita memiliki jagoan yang hebat melebihi jagoan-jagoan yang tadi. Yaitu Tuhan Yesus adalah jagoan kita semua. Puji Tuhan adik-adik, kita mau buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 40 ayat 6 A dan B. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Nah adik-adik, firman Tuhan pada saat ini bahwa kita memiliki jagoan yang hebat yaitu Tuhan Yesus. Siapa di sini adik-adik yang masih mengandalkan kekuatan Batman?
masih mengandalkan kekuatan Kapten Amerika. Nah, adik-adik, kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Ia sanggup menolong setiap kehidupan kita. Nah, adik-adik, pada hari ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kak Fitri yakin dan percaya bahwa kita sudah diberkati melalui firman Tuhan ini. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa titip papa dan mama. Atau transfer ke sini ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, udah dengerin kan cerita firman Tuhan pagi hari ini? Kita punya jagoan yang hebat. Siapa? Tuhan Yesus. Jadi, kita juga harus jadi pemberani seperti Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang kuat, Allah yang hebat. Sehingga kami tidak akan takut lagi Tuhan. Dan kami juga mau menjadi pemberani Tuhan seperti Engkau. Terima kasih ya Yesus. Berkati guru kami yang sudah membawakan firman-Mu. Berkati semua anak-anak sekolah minggu di tempat ini ya Tuhan. Dalam sekolah mereka, Engkau berikan mereka kepintaran. Terima kasih ya Tuhan. Jadikan anak-anak sekolah minggu berkat dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap guru-guru yang ada, orang tua murid yang ada, anak-anak sekolah minggu yang ada, kiranya Kamu berkati kami semua ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kembalikan kami minggu depan untuk bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sampai jumpa adik-adik. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah.